السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين الحاضرات يعني مليكا، sebelum saya memulakan hadis-hadis yang akan kita baca di dalam babul yaqin wat tawakkul ini, saya dan tuan-tuan mengucapkan rasa syukur sebanyak-banyaknya kepada beberapa perkembangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang pertamanya ialah kita bersyukur kepada sikap umat Islam terhadap isu penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berterima kasih kepada kerajaan-kerajaan umat Islam yang menunjukkan sikap sebagai mereka orang Islam, khasnya kepada kerajaan Arab Saudi yang menarik kedutaannya dan menyokong pemulauan barang-barang Yaman. Walaupun Arab Saudi ni tak buat maulid kerap dan tak buat maulid, dan orang kata dia mungkin tak cintakan Nabi pasal tak buat maulid, yang paling cinta kita lah pasal kita selalu belarak dekat tahun. Tapi ternyata cintaan yang sebenar itu ialah dengan mengikut Rasul dan mempertahankannya, mempertahankan ajarannya. Dan alhamdulillah orang Islam menyertai pemboikotan barang-barang Denmark yang memberikan kesan yang besar pada ekonominya. Kesan itu dia dapat rasai. Kita kagum apabila umat Islam khususnya di Khalij, Gulf, di Teluk, negara-negara Teluk ini menunjukkan sikap yang hebat, di mana empunya-empunya pasar raya itu sendiri yang mengeluarkan barangan-barangan keluaran Denmark daripada rak-rak di pasar raya mereka. Maka sudah tidak fikir lagi untung rugi dalam hal ini. Kedai-kedai farmasi mereka sendiri yang menyenaraikan barang-barang Denmark supaya umat Islam tidak membelinya dan umat Islam memboikot. Sehingga tuan-tuan tahu sebahagian syarikat susu memberitahu mereka bina kekuatan ekonomi mereka 20 tahun, ia jatuh dalam masa 5 hari di Timur Tengah. Sikap yang bertanggungjawab ini ternyata bahawasanya umat ini masih lagi hidup. Dan alhamdulillah, sehingga syarikat Nestle terpaksa keluar dalam CNN untuk bagi tahu dia bukan dari Denmark. Itulah umat Islam kalau mereka bersatu. Jamaluddin Al-Afghani pernah menyatakan bahawasanya, wahai umat Islam, dia kata kepada umat Islam India, jika kamu itu ditakdirkan menjadi lebah, dengan dengung kamu sahaja nescaya telinga Inggeris menjadi pekak. Tetapi umat yang tidak bersatu selama ini, itu hanya kita menggunakan kuasa tidak ingin membeli. Bagaimana jika kita umat Islam negara pengeluar dan kita menghalang barangan-barangan kita pergi ke negaranya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan saki-baki kebaikan yang banyak kepada kita. Dulu Amir Syakir Arsalan, seorang penulis, menyatakan bahawasanya jika dunia Islam keseluruhannya mati, ada nadi yang masih bergerak, dia percaya nadi itu ialah negeri Afghanistan. Apatah lagi apabila melihat mereka bangkit menentang Rusia,
Tapi kita percaya lebih daripada Amir Sakit Arsalan. Seluruh umat Islam yang beriman mempunyai nadi dan perasaan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apabila insan yang menduduki hati nurani dan perasaan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihina, maka perasaan umat Islam bangkit dan ternyata mereka menundukkan sikap kasih dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita juga bersyukur dengan perkembangan terbaru dan kita puji menteri berkenaan apabila menolak golongan sisters ni Islam, dan kita rasakan ini perkembangan yang baik dan kita mengharapkan semua orang marilah kembali kepada agama, kerana kepada agama inilah ada keselamatan dan kesejahteraan. Hadirin mukminin sekalian, semua kita mesti berusaha membantu manusia kembali kepada agama. Setiap tuan-tuan mempunyai kedudukan yang istimewa dan kekuatannya sendiri. Setiap tuan-tuan mesti menggunakan kekuatan itu supaya semua orang akan menjunjung tinggi titah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, an Abi Umar Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل wa nabiyyika alladhi arsal fa innaka in mitta min laylatika mitta 'ala al-fitra wa in asbahta asbahta khairan. Muttafaqun 'alayh. Wa fi riwayatin fi sahihain 'an al-Barra qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha atayta majja'aka fatawadda وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقة الأيمن وقل, وذكر نحوه ثم قال, واجعلهن آخر ما تقول. Hadirin yang dimuliakan, daripada Abi Umarah Al-Bara' bin Azib. Abi Umarah Al-Bara' bin Azib, Abi Umarah ialah kelarannya, namanya Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan bapaknya kedua-duanya sahabi. Al-Bara' bin Azib ini semasa di dalam peperangan Badar, dia ingin menyertai peperangan. Ketika itu dia masih lagi kecil, dia dan Ibnu Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan mereka berdua menyertainya. Itulah sahabat hebat, terdidik dan terasuh. Masa kecil lagi telah terdidik semangat ingin mempertahankan agama. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang Malaysia, ketika dunia semua menghina Rasulullah SAW, ramai anak muda apa pun dia tak tahu. Kerana inilah kejayaan, saya kata. Kejayaan sama ada barat ke mana-mana pihak je, untuk memberikan satu candu yang menyebabkan mereka tak dapat bangun lagi, iaitu hiburan yang berlebih-lebihan. Semua pemikiran dia kepada artis, dan pemikiran dia hanya bersekitaran dengan masalah muzik dan artis. Dia tak akan tanya apa yang orang buat pada Rasul. Inilah sebenarnya senjata ini jauh lebih berjaya daripada senjata membunuh orang Islam. Kalau bunuh, dia bangkit. Bayangkan rakyat Palestin yang sentiasa ditindas itu pun buat demonstrasi membantah demak. Afghanistan yang miskin pun buat. Orang Malaysia sebahagiannya tak tahu apa, dan dia tak rasa sensitif pun.
Kalau orang semua ramah mungkin dia kata, saya rasa tak patut lah kan. Gitu. Itu je dia nanti kata. Itu je dia kata, saya rasa tak patut kot. Dia tak ada suatu perasaan hamasah. Suatu semangat dia nak membela agama. Keberanian dia tidak ada. Dan apabila perasaan ini dibunuh, maka terbunuhlah akhirnya agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, apabila engkau pergi ataupun engkau mendatangi tempat tidurmu, faqul, maka engkau kata. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh dalam sahihain yang lain dalam Bukhari dan Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, fatawadda wudu'aka lis-salat, maka hendaklah kamu berwudu, wudu untuk salat. Maka disunatkan untuk orang-orang yang ingin tidur berwudu, wudu untuk salat. Kerana para ulama ada yang berbeza pendapat tentang wudu yang diambil di antara dua persetubuhan suami isteri. Adakah wudu sama seperti salat? Seperti riwayat Ibn Majah, ataupun hanya dengan membasuh anggota tertentu sahaja. Maka perkataan wudu akan lis-salah menjelaskan wudu ini sama macam wudu salat. Sama seperti wudu salat. Dan cumanya kita orang Melayu kadang-kadang susah sikit kan, pasal kita nanti tersentuh isteri batal. Dan ambil wuduk kata kau jauh sikit eh, jangan dekat. Letak bantal di tengah eh. Kadang-kadang bila kita baca hadis-hadis yang seperti ini, dapat kita faham. Hadis-hadis ini secara tidak langsung, kita tak berbalah lah masalah khilaf, menyokong pendapat para ulama yang menyatakan sentuh lelaki dan perempuan tanpa tahwa tidak membatalkan. Siapa kata batal tak buatlah kan. Tapi kita di atas hadis ini dan hadis-hadis yang lain, termasuk hadis Abu Daud yang selalu kita baca, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa salla, Nabi cium sebahagian istrinya dan bangun menunaikan salat. Siapa yang rasa no, dia mesti bantal tak apa. Tuh, tak bantal kat tengah. Kata ni aku dah berwudu kan, yang nak pegang-pegang pak. Isteri dia pun kata susah betul lah bang, sedap mengaji ni. Saya jadi susah ya. InsyaAllah bagi tahu kita boleh. Dalam riwayat Bukhari yang lain juga dan Muslim, dia kata, summa dhaja', dalam hadis yang di bawah tu, ala syiqqatil aiman, kemudian kamu tidur di atas lambung kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam habbut tayammum. Ada orang kata tidur buat keburuk Muhammad. Ini semua edisi-edisi tambahan lah. Tak payah tak ada kerja, kita boleh lah. Tak payahlah ini. Tidur di atas lambung kanan. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang ada anak. Anak kita ni kita nak hantarlah ke kursus motivasi apa, duduk rumah kan. Bagus kan, tapi bila pergi ke motivasi tu, yang dimotivasi tu sumbatkan dia dengan satu maklumat yang tak betul lah. Itu je dia masalah kedua kita. Kita nak selesai pada satu masalah, pergi pada satu masalah yang baru. Maka oleh kerana tu, tuan-tuan yang ada kemampuan, tuan-tuan kendalikan motivasi. Cari orang yang ada maklumat tentang sunnah Nabi, tentang apa, biar mereka yang beri. Sebagai ini satu alternatif kita kepada masalah yang ada. InsyaAllah sahabat kita yang tadi beritahu kita, kita tolong kempen tu dia. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, faqul, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wajahnya Arab panggil wajah juga. Kita baca, kita yang ambil daripada Arab. Bukan Arab ambil daripada kita. Kalau ada Arab ambil daripada kita pun perkataan belacan. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu.
wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan belakangku ataupun aku, maksudnya diriku ini sama dengan tadi, diriku ini aku serahkan pada, aku sandarkan urusanku hanya kepada di bahasanya bahasa kiasan, raghbatan wa rahbatan ilaika, dalam keadaan takut, dalam keadaan harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat pergi dan lari daripadamu. Illa ilaika, melainkan kembali kepadamu juga. Amantu bi kitabika alladhi anzal, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyika alladhi arsal, dan nabi yang telah engkau utuskan. Kata nabi, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'ala al-fitrah, sesungguhnya engkau jika mati pada malam itu, engkau mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta asabta khairan, jika engkau bangun pada waktu pagi, engkau menemui kebaikan. Ini satu doa yang baik. Hadirin mukminin sekalian, keseluruhan doa ini menggambarkan kepada kita seperti mana yang disebut oleh Al-Qadhi Fudail bin Iyad dalam Silahul Mukmin. Ibnu al-Imam menyebut kata-kata Al-Qadhi Fudail bin Iyad, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasul mengajar kepada kita doa, dan Rasulullah ajar kita banyak doa. Doa-doa yang diajar oleh Rasul itu mengandungi tiga unsur. Pertama, ia mengandungi tauhid. Cuba kita tengok kesemuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya unsur penyerahan diri, mengesa dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat pergi melainkan kepada-Mu juga ya Allah. Insan, kemana kita nak lari daripada Tuhan? Diajar tauhid katanya. Kemudian diajar bahasa, ungkapan-ungkapan yang indah. Bagaimana seorang patut menggunakan bahasa yang baik apabila memohon daripada Tuhan yang Jalla wa'ala. Kemudian di dalamnya ada unsur nasihat. Dalam doa itu ada nasihat. Nasihat supaya tawakal. Nasihat supaya hanya menyerahkan diri urusan kepada Allah Ta'ala. Misalnya supaya diri ini hanya takut dan harap kepada Allah. Kata dia, maka tak wajar seseorang itu berpaling daripada doa-doa Rasul, dia cari doa yang lain. Ini ada, kita kata banyak ni Nabi ajar ni, dia rasa tak perhati. Dia kata, kalau tak ambil tarekat tak boleh jadi. Tok Syekh saya punya banyak ni, dia sebut benda-benda bacaan yang kita tak tahu daripada mana asal. Hadirin mukminin sekalian, kata dia, maka datang satu puak, satu golongan, yang mereka ini cuba untuk buat perkara-perkara atau mereka doa-doa yang tak pernah diajar oleh Allah dan Rasul. Dia nak masukkan ini satu golongan kerohanian. Lalu mereka buat doa-doa, mereka sandarkan doa ini kepada para nabi dan para tokoh-tokoh tertentu. Yang mana tak ada asasnya. Mereka kata doa Nabi Nuh, doa Nabi Adam. Kalau benar ada dalam Quran, tak apa. Tak ada, mereka yang datang. Sedangkan mereka tak pernah jumpa Nuh. Mereka tak jumpa Adam. Doa Nabi Khidir, itu boleh masyhur. Kita tanya, bila kau jumpa Khidir? Dan mereka reka doa-doa ini yang tak ada sandaran daripada Allah dan Rasul. Maka orang Muslim kita elak. Boleh satu orang nak doa sendiri. Apa yang menjadi hajat dia? Barangkali dalam doa yang Nabi ajar, tak adalah berapa hajat kita. Kita nak apa kemewahan tertentu yang kita sebut, tak apa. Tapi dari segi sudut memilih doa-doa yang terbaik untuk kehidupan ini, tidak ada yang lebih baik melainkan apa yang dirangkum dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Dan hadirin dan hadirat sekalian, orang Melayu ni dia dalam doa dia suka, alhamdulillah.
Mana pun tambah-tambah kalau makcik tu lah tua benar dia. Dia jumpa kita ada doa dia. Kita baginya ada doa dalam Quran. Dia tak suka, dia kata doa ini biasa, doa yang tak kau biasa lagi. Dia nak satu yang something new. Dia rasa yang baru itu adalah yang baik. Kita tahu yang mengikut Rasul itu yang baik. Kita selalu buat contoh tuan-tuan. Kalau kadang-kadang kalau kita pergi, orang suruh kita doa, kita doa. Kadang-kadang orang Melayu kalau buat makan, dia nak suruh kita doa. Kita tak syarat makan guna doa. Untuk doa, doa untuk orang. Kita kena tanya doa pada dia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Eh, dia tak pendek benar. Pendek benar, makan banyak lah, kata. Kan? Ini satu masalah. Kerana kita tidak mementingkan inti kandungan doa. Apa yang diminta itu. Kita mementingkan dia panjang. Apa yang bagus? Panjang doanya. Dan inilah yang berlaku pada kebanyakan selepas daripada salat. Kadang-kadang mereka doa panjang. Bukan saja makmum, imam juga tidak faham. Dan cumanya, masalahnya doa-doa. Ada manusia ni, ada kecenderungan. Dia bila buat sesuatu, dia suka dakwa bahawasanya ini disuruh oleh ulama-ulama kita. Ini doa Sina Ali, dia kata. Ini doa Abu Bakar. Sedangkan kita tahu di mana Ali di mana Abu Bakar yang kau ambil. Mana sumbernya, mana buktinya. Saya ingin buat simple, mungkin ada yang nak marah, dia marah. Orang Melayu dalam masalah kenduri arwah. Bila kita kata kenduri arwah, tak ada lah ugam. Dia kata, dia orang ni nak buang khazanah orang tua-tua kita. Dia kata, ni orang Melayu, khazanah Nusantara lagi. Kan? Dan ini ditimbulkan. Saya cuba nak baca pada tuan-tuan. Apa benda? Syekh Daud Fatani, dalam buku dia, kitab dia, Bughyatut Talab, dia kata, dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan menseru segala manusia atas memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan kebanyakan manusia. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala orang yang diseru dia memperkenankan seruannya. Tak ada lah. Bila dia kata ni warisan khazanah Nusantara, ini kitab Jawi Melayu. Dia punya pengikut lagi Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, dan kitab yang digunakan di pondok Kashful Lisan sebut, dan dikerjakan wahsyah, yakni berhimpun memberi makan awal malam, kemudian daripada tanam mayat, dan 7 hari, dan 20, dan 40, dan umpama yang demikian itu, seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang itu, maka ada segala perbuatan itu makruh yang dicela oleh syarak. Dia yang kata, mungkin dia ni Wahabi dua orang ni. Dalam Bahrul Mali, banyak di masjid-masjid Bahrul Mali. Dia kata, tentang kenduri arwah, dia kata, maka bid'ah yang tidak elok. Ditanya. Tak ada pun kitab Jawi, tak menyokong. Cuma bila dia buat, oh, ini ulama-ulama kita dah lama buat, mereka lebih tahu, dia kata. Ini satu hal. Dan hal yang seperti ini, menyalahgunakan nama para ulama, adalah hal yang tidak wajar. Tak wajar berlaku sama sekali. Saya ingin sebut ke tuan-tuan, sementara dahulah seperkara ini. Kadang-kadang sekarang ni dia ada banyak pula lah kempen-kempen dia. Kita tak kisah siapa nak buat, you buat lah. Tapi kita bagi pihak kita menerangkan. Jika kita nak cerita tentang adanya ulama kata dalam sesuatu amalan zikir ni, ada ustaz ni kata ini, selawat syifa ustaz ni kata,
Kita kata memang ramai orang kata. Tetapi rujukan insan dalam hidup ni ialah yang paling tinggi ialah Al-Quran dan Sunnah. Dia kata, kita pulang pada dia. Kita minta Allah ampunkan semua orang. Saya nak baca Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Imam Zahabi ialah imam hebat, besar. Yang meninggal pada tahun 748 Hijrah. Dia menghimpunkan nama-nama tokoh-tokoh ternama agama sehinggalah pada hari dia. Dan dia mengulas setiap latar belakang mereka dengan ulasan yang adil. Di antara yang Imam Zahabi ulas ialah seorang tokoh yang terkenal. Namanya Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah adalah satu orang hebat yang dianggap lautan ilmu, guru kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak. Kebanyakan jagung-jagung ilmu menuntut dengan Waqi' ibn Jarrah. Bahkan dikatakan tak ada orang yang lebih hebat hafalannya daripada hafalan Waqi' ibn Jarrah. Hebatlah. Yahya ibn Aktham, satu orang sahabat Waqi' ibn Jarrah, menceritakan dia selalu berjalan dengan Waqi' ibn Jarrah. Sama ada safar, hadar atau safar. Sama ada masa tak musafir, tu pun masa musafir. Dia kata dia dapati Waqi' ibn Jarrah ni setiap hari berpuasa dan mengkhatamkan Al-Quran, satu kali khatam bagi setiap hari, setiap satu malam. Hebat kita dengar. Tapi tuan-tuan dengar, apa kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah? Hadihi ibadatun yukhba'u laha, walakinnaha min misli imamin min al-a'immatil athariyah mafdulat. Faqad saha nahyuhu alaihi salam an thawmid dahr, wa saha annahu nahya أن يقرأ القرآن نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ودين يسر ومتابعة السنة أولى. Sekejap sama lagi. Apa kata dia? Ibadat-ibadat yang dibuat ini memang dikagumi. Tetapi untuk dia dilakukan oleh seorang imam di kalangan imam-imam hadis tidak sepatutnya. Kerana telah sahih larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap hari. Dan telah sahih baginda melarang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Mengkhatamkan. Agama itu mudah, mengikut sunnah itu lebih afdal. Mengikut sunnah itu lebih patut. Kemudian apa kata? Faradiyallahu an Waqi'. Semoga Allah meredai Waqi'. Wa aina mithlu Waqi'. Nak cari mana orang yang sehebat Waqi'? Tapi dia kata ma'a hadza, sekalipun begitu, kana mulaziman li syurbin nabidh al-Kufah. Dia selalu meminum nabidh Kufah. Nabidh Kufah ni minuman yang dibuat daripada tamar ataupun anggur orang Kufah, yang kalau kita minum sikit tak mabuk, tapi kalau minum banyak mabuk. Majoriti semua para ulama mengharamkan, kecuali segelintir tokoh-tokoh agama Kufah, termasuk Waqi'. Termasuk Waqi'. Kata dia, ma'a hadza kana mulaziman li syurbin nabidh, li syurbi nabidh al-Kufah alladhi yuskiru al-iktsar min, yang mana dia boleh memabukkan jika banyak minum. Fakana muta'awilan fi syurbihi, kerana dia mentakwilkan, membuat tafsiran di atas takwilan. Dia kata tak haram. Kata dia, kata Az-Zahabi, walau tarakahu tawarru'an lakana awla bihi, jika dia tinggalkan warak itu lebih baik. Fa inna man tawaqqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'aqli. Karena orang yang mengelakkan diri daripada syubhat, selamatlah agama dan maruahnya. Waqad sahih nahyu wa tahrim lin nabidh al-mazkur, telah terbukti sahnya tentang pengharaman nabi terhadap nabi itu, terhadap minuman itu. Ini bukan tajuk untuk perbincangannya, katanya wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Semua orang boleh diterima dan ditolak cakapnya, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fala qudwatan fi khata'il alim, tidak menjadi suri teladan pada kesalahan seorang alim. Wala yubakha bima fa'alahu, na'am, wala yubakha bima fa'alahu, pun kita tak hina dia kerana dia ijtihad silap, tapi kita tak ikut, kata dia. Wa nas'alullah as-samaha, kita minta supaya Allah maaf dan ampun. Tuan-tuan tengok, ini saya banyak lagi kalau saya nak cerita. Inilah sikap ahli sunnah. Dia tahu orang tu hebat, tapi yang silap itu tetap silap. Wakil lebih hebat daripada orang lain, tetapi yang dia silap, silap. Mana boleh dia baca Quran kurang pada satu hari, kurang pada tiga hari, kerana Nabi larang. Mana boleh dia minum Nabi kufar? Mana boleh dia puasa setiap hari? Nabi larang sahabat nak puasa setiap hari. Kalau kita, kau siapa, dia siapa, kita kata tak, saya tak siapa-siapa. Tapi hadis kan Nabi kata, yelah, takkan dia tak tahu. Wakil imam kepada semua ahli hadis yang dikatakan insan itu tetap terdedah pada salah dan silap. Sebab itu tuan-tuan belajar dengan saya, dengan siapa tuan-tuan jangan ingat mesti 100% betul. No. Kalau macam tu je, larilah sasaran kita. Tujuan kita menghilangkan taksub, dan tujuan kita untuk hilangkan perasaan kagum dengan satu orang melebihi daripada Rasulullah SAW. Sampai belajar, takkan salah, takkan Dr. Asli salah. Kalau tuan-tuan tak kata macam tu, tuan-tuan salah. No, kita tak mahu orang ekstrim. Kita tak mahu orang lebih-lebih. Kita mahu ketika saya mendatangkan dalil dan alasan, tuan-tuan terima dalil dan alasan itu. Bukan saya. Kena setiap orang. Seperti wakil lagi kena silap. Inilah manhaj, inilah kaedah, inilah disiplin yang sedang kita nak tanam dalam jiwa orang-orang yang belajar mengaji. Kita kata inilah disiplin yang membezakan antara kita dengan sebahagian yang lain. Kerana dia setengah orang tu, kalau dah ustaz saya kata, tak mungkin lagi salah. Kita kata tak, kami tak pernah belajar macam tu. Ustaz kami bisa saja salah bila-bila pun. Tetapi yang tak pernah salah Al-Quran dan Sunnah. Yang tak pernah salah Al-Quran dan Sunnah. Jangan pula orang yang belajar sunnah, dia pula jadi ekstrim tak tergaduh. Jangan, no. Mesti rasional. Mesti banyak membaca. Mesti membaca Al-Quran dan membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin sekalian, oleh kerana itu maka kita tengok doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada apa benda. Pertama, dia serahkan urusan pada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika." Aku sandarkan seluruh urusan ini kepadamu. Tuan, hidup ini ada apa benda. Bila sandar urusan, serah diri, kita ada redha dan qanaah. Kita ni satu benda yang perlu ditanam dalam jiwa kita ni, satu benda yang dinamakan dengan qanaah. Berpada dengan apa yang Tuhan berikan. Bukan menolak yang tidak ada. Kalau datang, alhamdulillah. Tapi tidak pernah kita nak komplain. Banyak ni dia bagi kat aku, sedangkan aku semayang rajin. Tak, no. Tidak. Karena alhamdulillah dengan kadar yang Tuhan berikan. Bukan berarti kita tidak cari yang nak ada. Berlalu saya sebut kepada diri saya dan tuan-tuan juga, apa yang kita miliki ini sudah harapan kita semua. Satu insan boleh bangun pagi, berdiri solat, boleh melihat hantar anak dia pergi sekolah ke apa. Nikmat yang tidak diperolehi oleh sebahagian nikmat. Bila mari tak boleh bangun dalam satu hari, baru dia tahu nikmat kaki yang dahulu dia tak pernah pun bersyukur. Juga matanya dan juga hal-hal. Hadirin mukminin sekalian, balik kepada doa-doa para rasul ini, maka kita tengok dia ajar kita tauhid, dia ajar kita adab, kita akhlak. Sebab tu saya selalu baca, tuan-tuan selalu baca bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 90, Allah Subhanahu Wa Ta'ala rangkumkan doa-doa para nabi yang indah-indah.
yang selalu kita baca pada bagian ini. Ada Allah kata, wa ayyuba idnada rabbahu anni massanya dur wa anta arhamur rahim. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan Ayub ketika dia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ini telah ditimpa mudarat, sedangkan engkaulah yang penyayang di kalangan yang penyayang. Dia hanya merintih, dia tak bagi tahu minta apa. Tuhan kata, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin. Kami sambut doanya dan kami singkap mudarat. Kami beri kepadanya kaum keluarganya yang hilang dan seperti mereka yang lebih baik. Seperti mereka, rahmatan min indina, rahmat di sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan untuk orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullun min as-sabirin. Ismail, Idris, Dzulkifli, kesemuanya mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Sabarnya. Kita kata apa? Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka terdiri di kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian Allah kata, wa dhannun idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm wa kadzalika najjil mu'minin. Dan dhannun Nabi Yunus alaihi salam ketika dia lari tinggal kaum dia dalam keadaan mau tak jadi dakwah dia orang, Tuhan benda dia, dia masuklah mulutkan, dia dicampak. Izzahaba mughadin fadhanna an lan naqdira alayhi, dia sangka kami tak ada tindakan benda. Fanada fi dhulumat, dia seru dalam kegelapan, perutkan dhulumat, kegelapan, gelap wadikam, gelap laut, gelap malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang diabdikan diri malaikat. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Yang menzalimkan diri sendiri. Tuhan kata, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami sambut doa dan kami selamatkan dia daripada kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itu kami menyelamatkan orang-orang. Dengan Nabi kata, setiap orang mukmin bila sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam kesusahan, sebut semua Allah selamatkan dia. Wa Zakaria innada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika menyeru Tuhan, wahai Tuhan, jangan kaulah tinggalkan aku ini mati tanpa waris, sedangkan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Dia nak anak. Dia takut tak ada orang sambung dakwah. Fastajabna lahu. Kami sambut doa. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Dan kami elokkan isterinya. Ula'ika alladhina yusari'una fil khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka itu adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Tengok, hujah doa diterima tu harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tu khusyuk kepada kami. Subhanallah, kalau orang baca doa-doa Quran dan doa Rasul, dia tak masuk tarikat. Apa yang telah ditinggalkan dalam Quran dan Sunnah jauh melebihi ini, ada garantinya daripada Allah dan Rasul. Siapa nak garanti bacaan yang tu syekh kau telah buat kemarin dulu?
kunci doa para anbiya rahaban wa rahaban, raghaban wa rahaban, dalam keadaan harap dan keadaan takut. Harap Allah beri, takut Allah murka. Tengok semua doa tadi Tuhan kita fastajabna lahu, kami terima. Salah satu sebab mereka diterima yang saya sebut, fiqhud doa, pandai berdoa. Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku tanpa waris, sedangkan engkaulah sebaik-baik yang waris. Puji Tuhan dalam doa. Ya Allah, bagi rezeki ke aku, amin. Wahai Tuhan maha pemberi rezeki. Puji, orang yang pandai puji Allah, maka doanya mustajab. Hadirin mu'minin sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya mustajab doa, dengan dijaga makanan agar tidak memakan yang haram, dan mengambil perkara yang bukan menjadi hak milik kita, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, macam kata Imam Az-Zahabi, elakkan benda yang syubhat, dan takut daripada mengambil perkara yang bukan hak. Sebab tu Nabi yang tersebab doa ditolak, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, makannya haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, bajunya haram. Oh, insya Allah kok haram. Sana dia doa, boleh? Berhentilah. Orang nak kempen boycott lah mereka. Insya Allah. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي يعني التيمي bukan التميمي. Hari itu ada jamaah seorang, bukan jamaah seorang, ada satu kumpulan, dia mengaku Bani Tamim. Dia kata Abu Bakar Bani Tamim. Abu Bakar bukan Bani Tamim. Abu Bakar Taimi. Ha? Taimi. Tamim ni tak ada. Di Malaysia dia kata Tamim tak ada. Kicap Tamim. Ada kita ada kicap. Ini bukan promosi untuk dia. Bagi tahu. Ya. Kicap Tamim. Dan hari itu ada pemuda Bani Tamim. Ha, dua Tamim lah kita ada. Radiyallahu an. Tuhan reda padanya. Wahwa wa abu wa ummuhu sahabatun. Dia dan bapaknya dan ibunya Ummul Khair sahabat. Bapaknya yaitu Uthman bin Amir, yaitu Abu Quhafah, yang dikenal Abu Quhafah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين والله ثالثهما متفق عليه. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Uthman. Tuan-tuan semua sebut Abu Bakar lama, dia tanya nama siapa Abu Bakar? Abu Bakar ada tak? Nama dia siapa? Abdullah. Abdullah bin Uthman. Sebahagian ahli sejarah kata nama dia Atiq. Tapi sebenarnya tak, itu gelaran Atiq. Dia namanya Abdullah. Abdullah bin Uthman. Sebab itu saya kata nama Abdullah ni digunapakai oleh orang Arab sebelum daripada kedatangan Nabi. Sebelum daripada kedatangan Nabi. Menunjukkan bahawasanya orang Arab memang dia tahu Allah. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata mengetahui nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi yang ubah nama, bapa Abu Bakar, bapa Nabi nama Abdullah. Kalau manusia itu sekadar mengenali Tuhan yang Tuhan dengan nama Allah, tidaklah bererti dia telah keluar daripada daerah syirik kepada daerah iman, tak bererti. Dan saya ada satu kuliah ceramah baru ni di satu surau.
saya bincangkan perkara yang basic. Saya harap tuan-tuan yang kalau ada orang yang baru belajar datang, dia ambil CD yang basic ni, dia dengar. Saya tak ada kepentingan CD ni, tapi siapa yang rakap tu dia tolonglah. Dia ambil yang basic ni, dia edarkan supaya mudah-mudahan dia faham yang apa yang dikatakan peras akidah dan ibadah yang menyebabkan kita kena akidah dengan akidah Rasul dan ibadah dengan ibadah Rasul. Itu very sangat basic lah untuk dipahami. Yang penting kita kena tahu mengenali Allah, Abdullah, daripada nama-nama orang Quraisy, tak pun menjadikan mereka beriman. Kena tauhid, bukan sekadar kenal wujudnya Tuhan, tapi tauhid ialah meluruskan ibadah dan pengabdian. Tidak ada melainkan hanya kepada Allah. Hadirin mukminin sekalian, namanya tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan inilah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, sahabat yang terdekat yang kita cinta seperti mana kita cintakan Rasul. Selepas daripadanya kita cintakan sahabat-sahabat, kita cintakan Abu Bakar dan Umar. Kita namakan mereka sebagai syaikhan. Kalau dalam hadis disebut syaikhain ataupun syaikhan, dia maksudkan Bukhari dan Muslim. Di dalam akidah ahli sunnah, bila disebut secara umum syaikhan, dia maksudkan Abu Bakar dan Umar, dua syaikh. Abu Bakar dan Umar. Sebab tu saya kata kita dengan Syiah ni tak berjumpa. Manalah sama satu kumpulan manusia yang menganggap insan ini sebagai insan besar dengan orang yang menganggap insan ini sebagai kafir dan sesat. Syiah menganggap Abu Bakar sebagai kafir dan sesat. Tuan-tuan tahu orang ini, saya pernah sebut tak? Mereka pernah buat, pimpinan Iran pernah buat lakuatan ke kubur makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan timbul kontroversi di Saudi. Nabi bila lalu kepada sampai kepada, oleh kerana di sisi Rasul itu adanya Abu Bakar dan Umar, mereka melaknat kedua-dua kubur. Dengan menyebabkan kes itu menjadi kes hubungan diplomatik, bantahan imam, sebagainya lagi. Tapi itulah dendam yang tak kesudahan. Tak ada satu orang pasal, tak ada pasal. Membenci satu manusia yang tak pernah buat apa-apa kesalahan kepada kau, padahal ia telah menyumbang jasa yang besar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila dipukul pitam oleh musyrikin, dia bangun-bangun, soalan yang pertama tanya keluarga dia, bagaimana Rasulullah? Kita tak adalah tuan-tuan, kejayaan para Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membentuk sahabat yang setia dan orang yang bulat akidahnya, walak dan kesetiaannya hanya kepada Allah, Rasul dan masyarakat Islam. Kegagalan kita bukan kerana kurang kuliah ataupun kita lebih canggih lagi ceramah kuliah. Zaman Nabi tak ada kaset, tak ada CD, tak ada TV. Tapi ada kesetiaan kepada Allah dan Rasul. Zaman kita yang bercakap dengan kaset, dengan CD, dengan saya, dengan tuan-tuan, semuanya tidak setia kepada Allah dan Rasul. Kesetiaan inilah yang telah mereka bina, dan kesetiaan itulah yang telah menjatuhkan semua kuasa-kuasa kufar, walaupun mereka jauh lebih lemah daripada kita. Rum dan Parsi jauh lebih hebat daripada mereka ketika itu. Tetapi nak cari orang seperti Abu Bakar Siddiq, yang apabila Nabi SAW wafat, semua orang tergugat penderiannya. Dia bangun, dia pergi dan lihat Nabi, dan dia keluar dengan satu ucapan yang selalu saya baca berkata-kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw in kutib in qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan Ia yang tidak mati. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul seperti mana rasul-rasul yang sebelum daripadanya. Apakah sekiranya Muhammad itu mati,
ataupun ia dibunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpaling. Sesiapa yang tumitnya berpaling, dia tidak akan dapat memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada yang makan. Kata Abu Umar, ketika keheranan itulah Abu Bakar mengembalikan kamu semua. Semua orang sedar Rasul mereka telah wafat. Semua orang cintakan Rasul. Maka disusun pelantikan sebagai khalifah. Dia naik. Dunia Islam murtad. Ramai orang kata kalau benar Muhammad itu Rasul, tak mungkin dia boleh mati. Maka ada kuat yang murtad di sana yang keluar daripada agama. Hadirin mukminin sekalian, tengok apa ulasan Abu Bakar. Untuk dengar banyak kuliah saya selalu baca ni, terutama pada para pelajar dan golongan agama, daripada diri saya terutama ni. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, tulis ucapan ini di setiap diri para pelajar agama dan orang Islam. Ayan kusuddin wa anahi. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi nyawa aku ada, aku akan berjuang untuk agama habis-habisan. Inilah Abu Bakar. 2 tahun dia memerintah dengan penuh kewarakan dan kesolehan, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya baca surat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum dia keluar, sebelum dia meninggal. Kata Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma awsa bihi Abu Bakr bin Abi Quhafah 'inda akhiri ahdihi bid dunya kharijan minha awwal ahdihi bil akhirah dakhilan fiha. Hina yasduqu al kadhib wa yu'addi al kha'in wa yu'minu al kafir. إني أستخلف بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. Inilah wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah ketika saat ia berada pada waktu yang paling akhir dia di dunia ini, sedang keluar daripada dunia. Dan pada waktu dia berada pada awal waktu menuju ke akhirat, sedang masuk ke dalamnya. Yang mana ketika waktu dia ini, waktu itu dia sakit, nazak, teruk dia sakit. Ketika waktu ini, orang yang bohong akan bercakap benar. Orang yang khianat juga akan amanah, yang kafir juga beriman. Ketika inilah aku menyatakan, aku tinggalkan untuk kamu selepas aku ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, sekiranya dia berlaku adil, itulah yang aku harap dan itulah yang aku sangka dan itulah yang aku harap. Dan jika sekiranya dia melakukan perubahan agama dan bersikap zalim, aku tidak tahu yang ghaib, tetapi nanti orang-orang yang zalim itu akan tahu ke mana tempat duduknya. Subhanallah tuan-tuan. Amanahnya para khalifah Islam bila nak memberikan jawatan kepada siapa, dia bukan fikir tentang dirinya, tapi dia fikir tentang masa depan umatnya. Inilah para khulafa, inilah para imam ahlu sunnah. Pun begitu Abu Bakar Siddiq dengan kehebatannya, suatu hari apabila dengan hebat begini pun, apabila Ibn Abbas mendengar satu orang kata, kata Ibn Abbas, qala Rasulullah, kata orang, qala Abu, lakinna qala Abu Bakr, tapi kata Abu Bakar, Ibn Abbas kata, aku bimbang Allah Ta'ala menurunkan bala padamu, aku kata qala Rasulullah, kau kata qala Abu Bakar. Tidak ada kaul selepas daripada kaul Rasul. Umar bin Khattab, satu hari orang tanya fatwa ada dia, tak dia bagi fatwa. Kau tu kata, tapi saya pernah tanya Nabi, dia kata macam ni, dia bangkit, dia pukul dengan darah. Dah tanya Nabi, tanya aku pula, dia kata. Habis daripada perkataan Nabi, tiada ada perkataan siapa pun.
Kita baca hadis Nabi pun. Tapi ustaz saya kata, oh, habis eh, tak upaya kita. Perbezaan itu yang perbezaan manhaj. Perbezaan prinsip pegangan dalam beragama. Kita kata dia orang kata kita takkan tak boleh nak selesai lah masalah ni kita. Kita kata selesai, slogan ni sama aja. Apabila kamu bersisi pendapat, kembali kepada. Tapi bila satu orang kata saya mali pada ustaz saya, saya mali pada ustaz saya. Susah. Nak mali pada siapa? Tapi semua kata kita kembali qala Rasulullah. Kita kembali apa yang ada dalam kitab dan ada sunnah. Kan semua sama. Mungkin yang tak ada dalam kitab dan sunnah tu boleh, mungkin. Tapi mungkin juga tidak boleh. Tapi kalau kita ikut sebiji macam Quran dengan sunnah, sudah pasti boleh secara logik je. Kita kata benda ni Nabi tak buat. Nabi tak buat apa, ada orang kata boleh. Kita kata tapi kalau awak ikut sebiji macam Nabi, tentu dah betul. Awak ikut yang ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Dari segi logik je. Tapi kalau ikut sebiji macam zaman Nabi, tak ada, kita tak usah buat. Ada, kita buat. Kalau kita kata macam tu, susah lah kita. Kita susah bukan kerana tu. Ramai orang kata, kalau dah tak ada semua ni, kunuk-kunuk yang arwah ni tak ada, apa orang Islam nak buat? Subhanallah. Dia tanya apa orang Islam nak buat? Dia tak tahu masalah kita punya banyak. Pasal dia fikir kerja dia. Kerja apa? Sebenarnya bukan apa orang Islam. Apa yang awak tu nak buat? Kalau dia habis tu malam tak ada kerja, mesti kan ada kena. Minggu kadang-kadang susah sih. Tak ada siapa mati langsung masa bulan ni. Macam begini. Kita punya banyak kerja orang Islam ni tak selesai ni. Orang tu cakap Islam ni nak kena betulkan ini masalah ni, ini masalah mereka ni, masalah orang Islam ni, Britain buat nanya orang Islam. Banyak benda nak disatukan orang Islam, nak dibangkit, nak digerakkan, macam-macam tak siap kerja ni. Serabut kadang-kadang pun. Kadang-kadang semua kena selalu selaut. Kita nak buat ni kita. Kita memang tak. Sebelum minta fikir nak buat ni, kita fikir dah. Keterbatasan itu. Tapi maksudnya, tiba-tiba satu orang kata, kalau kita tak buat penuh roh, apa kita nak buat? La ilaha illallah. Sebab itu oleh kerana, sebab itu kita kata, oleh kerana awak banyak buat penuh roh, maka kerja lain awak tak buat. Bukan kita yang di makan ni. Makan ni benda tak selisih pendapat. Makan ni bulan Asyura. Orang bagi bulan Asyura kita makan. Benda sedap makan. Tak layaklah kait-kait dengan Nabi. Bubur kita lah, bubur kita bukan bubur Nabi. Kata dia, kata Abu Bakar, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Aku lihat kepada tapak kaki orang musyrikin, kaki orang musyrikin. Ketika itu kami lihat, aku lihat kepada kaki-kaki orang musyrikin. Ketika itu kami berada dalam gua, iaitu gua apa? Gua apa? Dosur. Gua Hira tu nama? Wahyu lah. Dia duduk di situ dan dia nampak kaki mereka. Ini yang Quran kata, idh huma fil ghar, idh yaquli li sahibihi la tahzan, inna Allah sama'an. Ketika mereka kedua berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabat, yaitu Nabi kata, jangan duka cita, Allah bersama kita. Kata dia, kami nampak wahum ala ru'usina, duduk bawah. Mereka berada atas kepala kami, kaki pun nampak jalan. Mereka duduk dalam gua. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahaduhum nazara tahta qanabain la absarana. Wahai Rasulullah, kalaulah satu orang tunduk tengok di kaki dia, nescaya mereka nampaklah kami kita. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakr bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sangka? Ha? Apa yang kau sangka bahawa kita ni dua? Allah lah yang ketiga. Hadirin mukminin sekalian. Kita akan tengok, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala tak meninggalkan Rasul. Tapi Rasul pun Allah Taala dah kata, tak apa awak duduk je, tentu ada baca doa, tentu dia tak nampak. Dia tak ada.
Itu satu. Nabi pun dia mengambil sebab dan musabab. Dia menyorok dalam gua, kemudian Allah Ta'ala beri pertolongan. Mari satu orang kata ni ada bacaan ni, ilmu ni. Kalau kita baca ayat Quran ni, tak nampak. Polis pun tak nampak kita. Ketika kita bawa laju, ha, kita baca ni. Kita. Maka tak kena tanah ekor. Ya akhi, Rasul lagi terpaksa menyorok. Tak ada orang buat satu super power. Dia duduk. Maka orang tak nampak, orang lari keliling. Tak ada. Kesemuanya dengan sebab musabab. Kemenangan Islam tak datang bergolek. Sebab itu saya tertarik dengan sebahagian sarjana Islam. Apabila mereka membicarakan tajuk ini, kita kata cuba lihat. Nanti masa peperangan Badar, Nabi sujud lama kepada Allah. Dia minta-minta supaya Allah berikan kemenangan kepada orang Islam. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tak akan tinggalkan kamu. Maka kata, kenapalah? Kenapa semasa dalam gua, Nabi yang mengingatkan Abu Bakar? Tapi semasa nak perang, Abu Bakar kata kepada Nabi, saya takut Allah Ta'ala sama dengan saya. Akan tolong. Kata mereka, kan Nabi ini tahu tabiat dakwah. Semasa nak berhijrah, Nabi telah buat persiapan yang cukupnya untuk proses hijrah. Dia hantar Mus'ab bin Umair. Dia hantar perwakilan. Dia buat bai'ah Aqabah. Sehingga tempat yang dia nak hijrah itu telah siap. Dia buat strategi hijrah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin Allah tolong. Adapun peperangan Badar, dia rasa berlakunya sangat cepat. Seakan-akan persiapan itu belum cukup baik. Sehingga untuk mengharapkan pertolongan Allah dengan begitu mudah. Maksudnya pertolongan itu memang datang. Tapi syarat mesti diperolehi. Satu orang duduk, ya Allah, jatuhkanlah mereka. Itu isap okok. Tak boleh menang. Tak boleh menang Islam. Dan tak buat apa. Orang buat sesuatu. Mereka telah berikan segala-galanya. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf. Bila zaman Rasulullah tak ada, dia pun dah tua. Orang hidangkan makan pada dia. Tengok makanan dia menangis. Dia kata pada kadang angkat makanan. Dia tak dapat makan lagi. Kenapa? Aku teringatkan Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni Nabi hantar dia jadi dakwah. Mus'ab bin Umair. Kata Abdul Rahman bin Auf. Seorang pemuda yang dikenali oleh orang Mekah. Mus'ab ni lalu lorong. Orang tahu Mus'ab lalu. Perfume yang dia pakai. Ibu dia bagikan segala-galanya pada dia. Tiba-tiba dia terpengaruh dengan dakwah Nabi SAW. All out bagi untuk Nabi. Mak dia buat. Mogok lapar. Tak mau makan. Ya Ummi. Lau kana laki mi'ata nafs fakharajan nafsan nafsan ma taraktu dina Muhammad. Wahai ibu, jika ibu ada satu nyawa, setiap satu nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Jika ibu mau, ibu makanlah. Jika ibu mau, ibu tak payah makan. Sedangkan dia anak yang sangat sayang kepada ibu. Nabi hantar pergi ke Madinah. Dia berdakwah kepada Madinah. Segala-galanya untuk dakwah. Kata Abdul Rahman bin Auf, ketika hari dia mati, ditutup kepala dengan kainnya, nampak kakinya. Ditutup kakinya, nampak kepalanya. Tak ada apa lagi yang dimiliki olehnya, melainkan Allah dan Rasul. Kesetiaan ini yang tak ada pada kita. Kesetiaan ini yang tak ada pada saya. Dan kesetiaan ini yang tidak ada kepada barangkali tuan-tuan juga. Maka kita kempen bagus, selamat pandai, setia kurang. Itu kita baca anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan begitu hebat. Dia tahu orang mencerca Rasulullah sampai ke telinga dia. Dia minta, anak dia Muslim, sahabi. Bapa dia kepala munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia minta kepada Nabi untuk membunuh ayah. Kata dia kepada Nabi, dia tahu cerca Rasul ni. Dia takut sahabat dia yang bunuh. Dia kata, wahai Rasulullah, tidak ada manusia yang lebih aku, tidak ada manusia yang aku tahu lebih
sayang lebih baik kepada bapaknya seperti mana aku baik kepada bapak. Aku bimbang wahai Rasulullah, nanti orang lain membunuh bapak. Maka apabila aku tengok dia bunuh, aku nanti dendam pada dia, lalu aku bunuh dia pula. Maka aku akan masuk neraka kerana membunuh seorang muslim. Biarlah aku yang membunuh bapakku supaya aku tidak dendam kepada sesiapa. Setia bulat hanya kepada Allah dan Rasul. Kesetiaan ini pada Abu Bakar, pada Umar, kesetiaan ini yang gagal untuk kita bentuk. Kalau kita setia, dakwah berjalan dengan baik. Kalau kita semua setia, tak perlu orang kempen apa, kita duduk, kita tahu apa yang kita patut buat. Kalau kita setia, kita tidak duduklah majlis yang menyesatkan. Kalau kita setia, kita tak akan duduk di tempat orang mencerca Allah dan Rasul. Tapi kita setia dan kadang-kadang tentulah selagi tak bertembung dengan kepentingan kita. Bila dah bertembung dengan kepentingan kita, kita semua tarik diri. Hadirin mukminin sekalian, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh dan teladan yang baik. Dan hadis ini juga menunjukkan apabila satu orang telah menguruskan dengan baik urusannya, maka dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala. Kadang-kadang ini soalan. Kadang-kadang pembantu rumah bangsa Indonesia Muslim dipaksa memotong daging khinzir oleh makanan oleh majikan bukan Islam. Bagaimana keadaannya bila hendak solat? Hadirin mukminin sekalian, yang pertamanya satu orang tidak boleh menguruskan perkara yang haram, sekalipun dia tak makan dia tak boleh uruskan. Sama macam dengan arak, kita tak boleh uruskan orang beli arak. Sama dengan riba, kita tak boleh uruskan orang berurusan transaksi riba. Tak boleh. Kadang-kadang itu yang berlaku, banyak orang Islam yang tak faham, dia kerja di 7-Eleven, ada arak, ada apa. Dia kata tak boleh, dia kata saya tak bingung, saya kerja je. Dia jual. Ni ada kilang arak, ada orang Islam kerja. Kilang arak ni siapa punya? Ha? Kasbet. Kasbet dia orang tak siapa punya. Yang betul siapa? Dia orang kata Demak punya. Mungkin sebab tu jumpa semua orang dari sekarang, saya pulau orang Demak tak minum Kasbet lah. Benda tu dah lah haram. Besar pula tu kat apa? Kat Syahlau ha? Tak tahu lah. Apa yang kita takuti untuk buang benda tu? Balik pada perbincangan kita, asalnya dia tak boleh uruskan benda tu, benda tu haram. Cuma mungkin soalan dia ada. Pertama, jangan dia kata boleh, dia tak boleh. Tapi sekarang ni dia telah uruskan, dia telah potong. Maka tangan dia kena daging khinzir. Apa yang patut dia buat? Dalam mazhab Syafi'i, dia kata dia kena basuh 7 kali. Yang pertamanya dengan air tanah. Dan dia kias, dia kias dengan masalah anjing, iaitu iza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat wa lahunna bit-turab. Bila anjing apa jilat bekas kamu, maka kamu basuh 7 kali, maka yang satunya itu daripada tanah. Kata dia, kalaulah sekiranya anjing pun kena basuh 7 kali, babi lagi teruk lah. Bunyi babi tu kira teruk lah. Sebab itu jangan kata babi, kata sama makna membabi buta, mengkhinzir buta.
ulahunna bitrab, maka dia kata kalau dia kalau sekiranya anjing pun dengan tanah kena, babi lagi teruk, khinzir lagi teruk, maka khinzir pun 7 kali sekiranya dengan tanah. Inilah pandangan Imam Syafi'i sendiri dan pandangan orang-orang yang berpegang dengan pandangan dia. Tetapi An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sekalipun dia Imam mazhab Syafi'i, dia mempunyai pandangan, dia menyokong mazhab yang lain. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebut anjing, dia tak sebut babi, dia tak sebut khinzir. Kalau mau dia boleh sebut, bukan tak ada dalam hadis perkataan khinzir, ada. Dengan itu maka kalau kita kena khinzir, dia punya pendapat khinzir ni termasuk dari segi nilai najis-najis mutawassifah. Itu kalau kita kena bekas khinzir, kita basuh sehingga hilang bekas dia, tak perlu dengan air tanah. Kena air tanah itu hanya hadis yang menyebut tentang anjing. Kalau tuan-tuan perempuan tanya saya, saya kata macam Nawawi kata. Kalau Indonesia ni tanya saya, saya kata macam tu, basuh sehingga bersih, sehingga tidak ada kesan, tak ada kesan bau, tak ada kesan apa lagi, bersih. Kemudian lain kali jangan potong lah. Tapi yang penting dia basuh dengan bersih, tak memerlukan air tanah. Macam tu jugalah kalau bekas-bekas yang dimakan oleh orang yang bukan Islam yang kita bimbang ada khinzir, kita basuh dengan sabun sehingga dia bersih pun berdasarkan ini, maka ada. Itulah pandangan kebanyakan para ulama. Malaysia dia tak mahu. Bahkan dalam masalah anjing itu sendiri, bagi mereka sebagian para ulama menyatakan hadis ni kata jilat-jilatan saja. Dia kata kerana air liur anjing tu saja yang membawa virus yang tak boleh dihapuskan melainkan dengan tanah. Kalau anjing tu kering tak ada masalah lah. Al-jafu bil-jaf tuhurun bila khilaf. Kering dengan kering dianggap bersih tanpa sebarang beza pendapat. Ada satu yang kamu besar. Di rumah dia basuh penuh rumah dia dengan pasir. Sayang dia kata dia orang lupa tutup pintu, anjing masuk seluruh rumah dia basuh dengan. Kalau mengikut fik betul-betul, kalau dia fahami maksud taisir, tidaklah seteruk manusia. Pertama anjing tu masuk, mana kau tahu dia terbasah ke kering. Dia masuk dia. Ataupun kalau kau nak pegang pendapat yang kata apa je anjing yang kau basuh je tempat yang kau nampak tapak dia, benda yang kita tak tahu tidak jadi tanggungjawab kita. Kadang-kadang orang ni semayang, oh dia kata tak sah semayang kalau ada kucing, nanti bulu kucing kena kat pakaian, terpisah daripada badan kucing, itu sejenis bangkai. Fikmah begitu susah. Sebab itu tuan-tuan, mudahkan fikmah. Jadi dia tanya masalah kuali yang digunakan dibasuh dengan sabun, kalau dia basuh hilang bekas mana boleh? Kenapa khinzir itu diharamkan? Kerana dia diharam kan? Habis? Ada orang kata kerana ada cacing pita. Kita kata itu hikmah, kelebihan dia diharamkan yang ditemui oleh fakta sains di zamannya. Tapi bukan kerana dia ada itu yang diharamkan. Allah mengharamkan. Sebab nanti mungkin sampai satu peringkat teknologi, benda itu boleh dihapuskan, nanti akan ada orang kata halal lah. Ini selamat punya khinzir. Khinzir tetap khinzir. Mengapa Al-Albani ada perjanjian pendapat tentang kesahihan satu hadis di mana setengah kitab dia menyatakan sahih dan kitab lain dia menyatakan sahih? Pasal dia manusia. Al-Albani rahimahullah ta'ala, sebelum kita nak faham tuan-tuan, kebanyakan yang timbulkan benda ni, pertama dia ada, kita tak pernah kata Al-Albani semua betul, tak pernah kata. Tak ada orang kata betul lah. Tak ada.
Semua pendapat dia mesti diterima, tak ada. Mereka orang tu ekstrim, kata-kata. Cumanya kadang-kadang yang timbulkan ada beberapa perkara. Kadang-kadang dia tu jenis macam hasad. Dia memang nak berbalah dengan kawan ni. Dia ada kelemahan pandangan dia. Tetapi untuk pengetahuan kita, sebelum Al-Albani ada imam-imam yang hebat seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari Al-Tibari. Kitab-kitab dia lebih hebat, Al-Isabah semua hebat. Pun begitu Al-Hafiz Ibn Hajar juga ada tempat yang dia da'ifkan kemudian dia sahihkan. Ada tempat. Kerana kadang-kadang berlaku perubahan ilmu seorang. Kerana hadis tu mula-mula dia da'ifkan, tiba-tiba dia jumpai jalan lain untuk ke hadis tu. Macam sanad tu, masalah sanad. Sanad itu melalui perawi yang lain dapat dikuatkan. Sebagai satu insan yang jujur, dia tarik balik yang pertama, dia bagi tahu yang dua. Yang kedua, kadang-kadang sebahagian yang mereka kata dia bercanggah, dia tak bercanggah, mereka reka. Sebahagian memang dia bercanggah. Disebabkan kerana dia dapat busan yang baru. Adakah pelik untuk kita tahu? Mazhab Syafi'i juga ada qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat yang dahulu ketika di Iraq dan pendapat yang baru ketika di Mesir. Itu bukanlah sesuatu keaiban, tapi dari satu sudut, ia adalah sesuatu kejujuran seorang imam. Yang tak pernah pun, dan aku cakap, aku tak nak balik-balik. Tak ada. Kalau sekiranya berlaku beberapa salah faham atau beberapa kesilapan Al-Albani dalam beberapa hadis, kita tak boleh menyatakan bahawa semuanya ditolak. Kita kata yang mana dia hukuman yang akhir itulah kita terima. Dan hadis-hadis yang dilakukan pun tak ada banyak isu untuk dibangkitkan. Tak ada banyak isu untuk dibangkitkan. Okey, berikutnya dia soalannya, bolehkah kita menyapu stokin semasa berwuduk? Ini kita dah jawab banyak kali. Kita boleh sapu stokin. Kitab-kitab mengenai ini jelas. Syekh Ahmad Syakir tulis kitab khas Mashul Jawrabain, sapu stokin. Sapu stokin ni sangat kadang-kadang wanita perlu. Tuan bila perempuan bila nak keluar, mati kalau handphone tu. Kita kadang-kadang bila kita nak keluar daripada rumah, mungkin menyebabkan kita susah nanti pergi sana nak buka stokin dan terdedah kaki kita. Kita berwuduk siap-siap. Bila kita wuduk siap-siap, kita pakai stokin. Nanti bila kita batal, kita wuduk semula sampai kepada peringkat stokin, kita sapu saja. Saya tahu tuan-tuan kebanyakan perempuan kebanyakan bekerja. Dan lelaki juga boleh buat demikian. Dalam tentera, terlebih perlu tuan buat demikian. Takkan nak buang kasut tengah-tengah hutan. Sapu je ke atas. Tu yang komen ni lari tinggal kasut. Ustaz kata buang kasut dulu. Dan kali komen ni dapat kasut. Ingat komen ni tu dah kasut elektrik. Tentera tak ada kasut balik jangan dia ayam. Dia tu semayang berarti komen ni curi. Takkanlah macam tu Islam. Boleh sapu di atas paket. Kamu sapu. Ya, dia boleh sapu di atas kepala. Kias kepada masalah pakai serban. Kamu sapu tak? Masya Allah, adil ini, agama ini. Tuhan nak melihat ketaatan kita. Tuhan nak melihat ketaatan kita dengan jadikan agama mudah. Sebagai orang nak melihat benda itu batal. Ah, batal, batal, batal. Dia kira kalau tanya dia, tengah malam pun cakap, jenak, batal. Apa dia yang tanya tadi? Dia batalkan dulu. Itulah masalah. Bagilah lulus dulu. Jadi, dia senang cakap. Tak boleh, dia kata kena buka. Utama agama bagi mudah. Kedua dia cakap, kau cakap kau balik rumah. Ustaz tak ada kerja susah dia. Ceramah dia. Orang yang kerja tu. Komen lah, apalah, apa macam-macam, kena susah. Kadang-kadang susah kerja. Tak boleh nak keluar dia, dia jaga mesin dia. Kita cakap, tak boleh jamak anda. Tak boleh rapasan. Oh, dia kata, jangan mudah-mudah agama, habis, kodoh. Ya. Kodoh ni tengah malam. Adakah? Masya Allah, kau tinggalkan hadis, kau buat create benda sendiri. Dan ini semua tentang adil, agama itu mentah. Apakah hukum seorang anak yang tidak berjumpa atau berhubung ibunya kerana sebab pribadi? Tentu-tentu, kalau maksudnya dia langsung tak balik menziarahi ibunya ketika ibunya perlu, dia telah menyanggahi maksud birru walidayhi, berbuat baik kepada ibu bapa. Dan kalau menyebabkan itu, menyebabkan ibunya marah, maka dia termasuk orang anak yang telah melakukan dosa darhaka hukukul walidai. Hak ibu bapa. Melainkan ketika, kalaulah mak kita kerja KL,
mak kita duduk di Perak, setiap hari nak suruh kita balik. Itu kita adalah, mungkin kita boleh cakap lah, dia luar daripada kemampuan kita. Tapi tetap kita kena balik dalam jangka kemampuan kita. Ada kemampuan kita balik. Ada kemampuan kita balik. Adakah benar bahawa Nabi melarang kaum lelaki mendengar dan mengikut perintah kaum wanita? Oh, ini bahaya. Tuan-tuan, tengoklah perintah apa. Mana? Tak ada. Ada benda yang baik, kita ikut. Banyak punya wanita nak kita ikut. Kan? Bagi mahar pun hari itu, tak yang dia yang nak. Kan? Benda yang baik, kita ikut. Sekali pendapat isteri kita. Aisyah radhiyallahu anha, dia berfatwa, para sahabat ikut. Cuma dalam hadis dia kata la yufliha qaum walla amruhum imrah, tidak akan berjaya sama sekali kaum yang mana wanita menguruskan urusan. Artinya kalau sekiranya hadis ini dengan beberapa penafsiran lah, termasuk sebagai kata berkait sebab urut dengan parsi dengan apa, tapi yang pentingnya kalau sekiranya kaum itu urusan utamanya diberi kepada wanita. Wanita boleh jadi menteri, dia boleh jadi. Tapi dia tak boleh jadi Imam Al Kubra, Imam nombor satu negara, tak boleh jadi. Hatta Amerika pun sampai sekarang belum ada lagi calon presiden dia yang nak cadangkan wanita. Dia tetap lelaki, dia pun tahu. Walaupun dia macam-macam hak dia berjuang. Rice tu setakat boleh makan nasi je lah, dia tak lupa. Dia tak boleh jadi, dia tak jadi. Walaupun orang kata dia bijak PhD ketika umur berapa tahun, tapi dia tak. Wallahu ta'ala alam. Masyur hadir. Hadirin awal lagi insyaAllah. Kita tengok insyaAllah. Bolehkah membaca hadis selepas azan dan sebelum iqamat? Boleh? Hadis boleh baca Quran, boleh baca. Apa maksud? Saya musykil dengan konsep berdakwah seperti melalui buku, kaset, CD. Jika kita kenakan harga, adakah kita tidak ikhlas? Pertama, sebelum saya jawab, sama tuan-tuan tahu CD dengan kaset, saya tak ada royalty ya. Okey. Berikutnya ialah tuan-tuan, benda ni ada harga dia. Dia ada harga. Siapa yang jual, dia harus dia jual. Siapa yang bagi free, dia boleh pahala. Kalau nak tawar. Tapi ada pihak yang menjual daripada dulu. Penjualan kita, penjualan apa boleh dijual. Kerana benda tu sendiri ada harga. Dia bukan menjual agama, dia jual harga barang tu. Dan urusan yang dia buat untuk mendapatkan bahan. Cuma saya mencadang kepada tuan-tuan. Belilah CD-CD ni, belilah kaset-kaset ni. Bukanlah mesti kaset-kaset. Kaset siapalah yang dapat memberi manfaat. Berilah kepada orang lain. Saya rasa RM3, RM4 bukanlah besar di sisi tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bagi pada satu orang, dia juga attend kuliah, kita dapat belajar sekali dengan dia. Kita bagi beli 10, bagi 10 orang, kan ini kita menyebarkan. Mungkin kita nak cakap susah. Kita bagi ke dia, dia tak mau dengar. Kita beri tetap boleh pahala. Usaha kepada dakwah itu ada. Yang tuan-tuan buat bukan susah membeli. Tuan-tuan yang takut saya kempen ni tak ada kata kepentingan tau. Cuma toke tu kadang-kadang dia belanja saya minum tu. Tak, tuan-tuan beli. Tuan-tuan bagi buku ke apa ke bagi. Orang lain boleh bagi macam-macam. Mungkin kawan yang buat tu tak mampu lah dia nak keluarkan. Semua nak bagi free. Kita main bagi free sudah lah. Orang ni tak ikhlas. Kita pun nak free pun. Oleh kerana tu harap mudah-mudahan tuan-tuan sekalian ambil kesempatan dan lakukan Allah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما صلى الله على نبينا محمد